ya. Gimana ya? Berarti aku harus ngomong sama PH-PH, berarti syutingnya sampai jam 6 sore aja. Yes! Ya, ya itu menjadi satu ini juga sih, kemarin pas gue baca-baca gitu. Gimana ya, gue kalau syuting sampai subuh kadang-kadang nyetir sendiri gitu kan ya. Ya mudah-mudahan sih lebih baik dipikirkan lagi lah, karena maksudnya kan takutnya merugikan banyak orang juga. Kayak misalnya gak usah yang syuting deh, mungkin yang kerja-kerja mungkin di mall gitu kan, gitu kan. Karyawan-karyawan yang pulangnya pasti siapnya kan pasti mau sampai jam 10 pulang malam, apalagi mungkin malam dinaik kendaraan umum, atau tiba-tiba di kena denda kan lagi kasihan. Kalian juga kalau jadi berita sampai pagi kan kasihan. Kemudian ya mudah-mudahan kalaupun ada rancangan undang-undang yang baru ya yang bermanfaat juga. Oke, jangan dibentuk-bentuk. Sebenarnya kalau rusuh kan mungkin awalnya kan sebenarnya pasti mereka, gue yakin mereka awalnya tidak niat merusuh lah, karena kan mereka pengen menyampaikan aspirasi gitu kan sebagai rakyat, ya wajar aja. Tapi kalau mungkin terjadi namanya di ada rusuh ya, namanya bentrokan, nggak usah di demo juga, pasti orang bentrokan pasti gimana aja kan bisa terjadi ya. Mudah-mudahan sih kedepannya aspirasi masyarakat luas ini bisa didengar gitu, dan ya mudah-mudahan aman lah di Jakarta begini. Ya yang makanya gue bilang kalau yang emang tidak apa ya, tidak menyenangkan atau mungkin emang jadi kayaknya kok, karena gue emang banyak pemain yang ini apa sih gitu loh, ini apa sih kok gini gitu loh. Maksud gue kayak nggak boleh itu apa binatang, nggak boleh ke lahan orang gitu. Tapi kucing gue kalau mau main sama kucing tetangga nggak bisa dong, nanti gue ada denda, kasihan sama kucing-kucing gue. Yang kayak gitu-gitu maksud gue ya kurang masuk akal lah. Makanya mudah-mudahan kalaupun ada rancangan yang baru pun ya emang yang masuk akal dan bermanfaat untuk kita semua gitu. Jadi jangan yang malah jadi nyusahin. Ya itu menurut gue juga harusnya kan nggak harus seperti itulah ngomongnya gitu, maksudnya dibilang bodoh gitu kan. Namanya kita kan mau ngomong apa aja kan boleh lah sebagai rakyat Indonesia ya kan, pengen menyampaikan apa kan. Cuman ya mungkin lagi sama-sama panas kali ini ya, gimana sih kalau lebih panas kan mungkin akhirnya kata-kata yang keluar tuh jadi tidak enak gitu, tidak rasional gitu ya. Mudah-mudahan ya cuman aja. Gak boleh sih sama nyokap gue. Gak sih, kebetulan emang ya kan pendukung aja, pendukung. Kalau gue mendukung dari jauh aja, mendoakan semoga emang lancar, gak ada rusuh-rusuh, gak ada yang, karena gue dengar juga main kan lumayan ada yang mahasiswa yang mau makan gitu ya. Gue sedih sih gitu kalau emang niatnya baik untuk menyuarakan hati rakyat misalnya, tapi malah